maaf ya guys, ngevlognya setelah mau check out. Ini di dalamnya seperti ini, situ kamar mandinya. Satu ruangan bagiannya seperti kayak kapal gitu ya, tapi ini bagus sekali karena ada semacam kolamnya. Terus di sini mungkin sering digunakan untuk acara-acara kayak wedding kali ya. Dan itu tadi malam tuh memang ada acara atau ada kursi-kursi yang masih tertata ya. Bagus banget view-nya, recommended nih kalau mau ke Dekali Kurang ya. Oke, bagus spot fotonya. Wah ini ya keren ya, nuansa alamnya seperti ini ya. Oke, udaranya segar sekali karena ini masih pagi. Mau foto di sini dulu ah. Guys, ini ada taman bermain tuh anak-anak, di bawahnya kolam renang itu ya. Terus tuh. Lalu di sini ada kelinci. Kelinci. Yang punya anak-anak dia suka nih, kelincinya sedang makan tuh. Kelinci. Imut. Kelinci. Kelinci. Makan gak? Kelinci. Walaupun kalau saya tulisannya Bromo. Kebetulan kita ini hari ini nginep semalam bersama warga RT 06 Taman Bukit Asri. Jadi ini pengalaman yang sungguh indah karena semalam kita juga gambling ada ice breaker dengan semua warga, ada permainan-permainannya. Oke, yuk kita lihat yuk spot tempat-tempatnya. Tuh kita kemarin nginepnya di situ tuh tadi malamnya. Kamarnya juga enak, yang jelas dingin. Kita nggak berani pakai AC, guys. Yuk kita jalan-jalan dulu ya. Ini pagi-pagi jadi ya tanpa make up ini. Oke. Guys, untuk yang punya anak-anak nih bisa lihat nih hamster atau kelinci. Oh iya, hamster tuh kecil. Ulangi. Itu kayak ada spot baru nih. Kita belum tahu ke situ. Ini loh, pengen foto di situ lewat mana ya? Yuk kita cari dulu yuk.
tapi ini kayaknya backlight ya. Ya tapi ini tadi malam kita tuh masuknya sebenarnya dari ada tulisannya Suraloka, tapi kita memang nginepnya itu di Kali Urang gitu ya, tapi itu bagian sana yang lain sebelahnya, tapi kita tidak masuk ke sana ya, kita hanya menelusur yang di The Kali Urang itu. Luas dan ini tempat-tempat penginapannya beraneka ragam ya, istilahnya beberapa tipe seperti itu. Jadi ada yang nuansanya tradisional tuh kayak bambu-bambu seperti ini ya. Oke, kemudian ini pendopo agungnya mungkin digunakan untuk beberapa gathering atau pertemuan meeting ya. Nah, ini tadi yang tipe lainnya. Ya, agak beda dengan yang tadi malam kita nginep itu modelnya sudah kekinian juga ya. Oke, tapi karena kita itu wisatanya ikut RT ya kan, jadi ya kita ditempatkan di satu area yang memang butuh agak banyak dan luas ya, karena beberapa keluarga. Jadi tempat penginapannya tadi seperti yang di sana ya, yang seperti segitiga aja itu ya. Oke, kemudian di sini ya spot fotonya bagus-bagus tuh ya, tapi sayang karena bangun tidur jadi kita fotonya pakai kaos biasa, nggak pakai pakaian yang wow gitu. Oke, luas sekali, asri. Yuk, siapa yang mau healing, mari silahkan datang ke Di Kali Urang ya, dan menikmati pemandangan yang sangat alamiah dengan udaranya yang sangat segar. Oh iya, di situ ternyata ada kolam renangnya juga ya guys, banyak yang renang ya. Oke, jadi sekali dayung 320 terlampaui ya. Yuk, close dulu, see on your next review. Resto kafenya ini biasanya nanti untuk kita bisa breakfast gitu ya. Terus kemudian itu parkirannya cukup luas dan ada beberapa ruang pertemuan di sana. Bersih banget guys dan kekinian, tapi ada kayak etik-etiknya gitu ya, luar biasa. Ya, puji Tuhan bisa berwisata di Kali Urang ya. Oke, sebenarnya nanti juga bisa dilanjut dengan wisata lava. Istilahnya kita naik jeep gitu ya. Tapi nanti coba kita lihat kita naik jeep atau enggak. Oke. Nanti kita lihat review foto-foto kita. Oke. Puji Tuhan. Dan ini sepertinya konsepnya mungkin kayak ala-ala Bali yang GWK itu loh guys. Ini tuh ada tanggalnya seperti ini. Nah, kemudian ini kayak ada lembar gitu ya kan. Terus di sana kemungkinan akan dibangun sesuatu tuh, tapi mungkin nanti ini ya. Thank you.
tidak boleh dimasuki untuk sementara. Terus saya nggak ngerti ya. Oke. Jadi ya nggak bisa foto di sana.